untuk dapatkan engagement yang tinggi, salah satu cara adalah sebelum anda post sesuatu, anda pergi ke posting orang, pergi ke profile orang lain untuk warm up kan anda punya engagement, algorithm engagement. Okay, maksudnya dalam Facebook ni, selain anda buat good content, anda kena pergi ke wall orang lain untuk create engagement, untuk warmkan anda punya algorithm. Jadi bila anda buat posting tu, Facebook ni dia akan buka lebih besar sikit. Sebelum anda buat posting sesuatu, anda pergilah dekat wall siapa-siapa, tinggalkan komen. Okay? Kadang-kadang Facebook ni dia tak cukup dengan anda hanya like, anda kena tinggalkan komen. Dia macam inilah, macam kita bersosial lah. Like, love tu dia lebih macam kita jumpa kawan, kita senyum. Tu like lah. Kita suka senyum. Tapi kalau bila kita bagi komen, tu maksudnya kita berinteraksi, kita berbual. So kalau Facebook ni mana-manalah, dia favor kepada the real engagement. Maksudnya bila kita komen, kita berbalas komen, kita share, the real engagement tu yang sangat penting lah. Ataupun anda pergi ke Facebook influencer yang besar-besar, okay? Pergi ke Facebook influencer yang besar-besar, anda tinggalkan komen yang membina. Anda tinggalkan komen yang membina tu, so bila orang nampak komen anda, diorang pergi ke Facebook anda. Macam saya jarang post dekat Facebook sebab saya banyak tinggalkan jejak saya, komen saya dekat Facebook orang lain. That's why saya punya Facebook pun walaupun saya jarang buat posting, tapi orang yang selalu request friend dengan saya tu tiap-tiap hari ada. Maksudnya sebab saya suka tinggalkan jejak saya. Okay? Dalam Facebook, selain buat konten, anda kena berinteraksi. Dia banyak masa sikit lah. Kalau anda tak ada masa, senang je anda buat Facebook Ads. Buat satu posting je boleh capai beribu-ribu orang. Tu buat Facebook Ads. Tu berbayar. Kalau tak nak bayar, anda kena buat cara macam ni. Anda kena buat content, anda kena engage dengan orang. Anda kena pergi dekat Facebook orang lain, tinggalkan komen, engage. Tu salah satu cara saya sebagai introvert buat business dengan online. Zero marketing.